Apakah maksud ilmu mantik, ilmu laduni? Bolehkah kita pelajari kedua ilmu tersebut? Ilmu mantik ni ada diajar di sekolah-sekolah Arab. Neh, biasa saja ilmu logik dia panggil. Faham? Ini boleh belajar. Cuma berlaku perselisihan di kalangan ulama. Ada ulama bagi pandangan tak boleh belajar ilmu ni, ada ulama bagi pandangan boleh. Faham? Jadi nak belajar silakan, kerana ramai juga ulama muktabar mengatakan harus belajar ilmu mantik. Ada diajar di sekolah-sekolah sanawi dan sebagainya, di pondok pun ada. Yang kedua ilmu laduni. Ilmu laduni dua ilmu di sisi ulama. Yang pertama ilmu yang diberi kepada nabi-nabi sahaja, seperti Nabi Khidir alaihissalam. Maknanya kita dah boleh belajar. Pendapat yang kedua, man ta'allama wa amila, siapa beramal, siapa belajar, nabi kata, lalu dia amalkan ilmunya. Allamahu ma lam ya'lam, Allah ajar dia ilmu yang belum dia tahu. Kata setengah ulama, ini juga ilmu laduni. Kita pergi belajar dengan guru, dengan ulama di pondok, di masjid dan sebagainya, ilmu agama kita amalkan, maka Allah tambah ilmu-ilmu yang lain. Itu juga dikira laduni dari sisi Allah pada sisi setengah ulama. Setengah ulama lagi kata tidak pada orang awam, pada nabi-nabi saja. Dua-dua pandangan adalah benar belaka. Yang tak benarnya, tak pernah belajar, tak pernah apa, dah cakap aku akan selerok tabak sekali. Mau belajar mana? Laduni bawah. Nah, ha, atau belancanggah dengan hukum yang dibawa oleh ulama. Nah, semayang tak wajib. Nah, yang wajibnya semayang niat. Mau belajar mana? Ilmu laduni. Tu bukan laguni, ilmu dalang guni dia panggil. Nah. Soalan ya, ada segitu.